thank you Selamat sore, Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir di sesi dialog desain hari ini. Suara saya terdengar nggak ya? Suara... Terdengar, Bu. Oke, mantap. Uh, perkenalkan, saya Firlyani dari Desain Etnografi Lab ITB. Hari ini akan saya akan menjadi moderator untuk sesi dialog desain hari ini. Dialog Desain yang ke-12 ini berkolaborasi dengan museumbenda.id, platform arsip digital benda keseharian Indonesia, dan juga acara ini merupakan bagian dari Bandung Desain Bienal 2021. Topik hari ini akan membahas mengenai museum dan partisipasi publik, yang mana masih berkaitan dengan tema besar BDB juga, yaitu excavate, menggali, atau ekskavasi. Dari topik museum digital dan partisipasi publik ini, akan meng-highlight topik kuratorial yang istilah yang cukup familiar di bidang seni, tapi masih belum terlalu umum di bidang desain. Harapannya diskusi hari ini bisa memunculkan diskusi mendalam terhadap benda keseharian yang menjadi koleksi di Museum Benda. Selain itu, isu yang dibahas bisa lebih luas lagi di bidang desain, seperti bagaimana diskursus dan praktek seni dalam desain berdasarkan riset dapat diinterpretasikan dalam museum serta berbagai programnya. Untuk hari ini, pembicara yang akan menyampaikan materi mengenai museum dan kuratorial tersebut ada Mas Bayu Genia Krisbi. Halo Mas Bayu. Halo Kimi. Mungkin saya kasih sedikit profil singkat mengenai Mas Bayu. Beliau lahir di Bandung dan meraih, meraih gelar sarjana desain di bidang studi kriya tekstil dari FSRD ITB pada tahun 2008 uh, lulus. Lalu sejak 2010 beliau bekerja di Galeri Nasional Indonesia sebagai staf koleksi dan dokumentasi. Hingga kemudian sejak 2014 ditugaskan sebagai in-house curator atau kurator pengampu di Galnas. Betul ya, Mas? Kemudian uh, beliau uh, menangani beberapa pameran di Galnas seperti Resi Provokasi Praktik Seni Rupa Terlibat di Indonesia Pasca Reformasi di tahun 2017 yang merupakan bagian dari Condition Report yang diorganisir oleh Japan Foundation Asia Center pada 2015 sampai 2017 di Jakarta, Manila, Bangkok dan sejumlah kota di Jepang. Kemudian beberapa pameran lain ada Manifesto 6.0 Multipolar di 2018 pameran seni rupa koleksi nasional nomor 2 lini transisi 2019 serta pameran imersif Avandi alam ruang manusia yang merupakan bagian dari Pekan Kebudayaan Nasional di tahun 2020. Beliau juga sempat menangani pameran daring pameran seni rupa koleksi nasional nomor 3 poros di galnasonline.id. Mas Bayu saat ini sedang menyelesaikan studi magister manajemen seni dan kekuratoran di Institut Teknologi Bandung. Sekarang tinggal di Bekasi dan bekerja di Jakarta. Mungkin dari saya, sekian dari Mas Bayu, bisa langsung dipaparkan atau ada yang mau ditambahkan dulu? Atau materinya bisa langsung di-share? Boleh langsung aja ya. Oke. Okay. Silahkan Mas Bayu. Ini sebentar. Oke, langsung aja ya nih Mbak Kim ya. Iya Mas, silakan. Ini sebelumnya makasih ya, saya kira undangannya dari teman-teman apa uh, eh, Lab ITB, Pak Prananda, saya kira ada Bu Ayu ya, Bu Mei, Mas Radit gitu, teman-teman semua. Saya kira saya terhormat ya diundang di forum ini, forum penting ini gitu, apalagi teman-teman eh, baru apa ya si museum benda gitu yang saya kira akan benar-benar mudah relevan ya apa yang kita bahas sama yang saya bahas kita sehari hari ini gitu. Awalnya mungkin saya pengen pengen apa bikin klarifikasi kali ya. Saya pikir belakangan si judul ini terlalu spesifik ya galnasnya itu. Padahal enggak juga enggak, enggak cuma ngomongin galnas ya galeri nasional itu Sebenarnya kita hari ini akan membicarakan lebih luas tentang museum, kuratoran dan partisipasi publik gitu ya. Intinya gitu mungkin ya. Saya mulai dari awal ya. Nah ini saya bicara soal paradigma baru di museum dan kurasi ya. Saya kira ini sebenarnya nggak terlalu baru, cuman ya masih baru gitu ya, masih baru terjadilah Sebelumnya saya lihat dulu bagaimana museum bendanya ini ya, saya lihat dulu bagaimana museum bendanya. Mungkin juga teman-teman yang belum lihat juga ini ya, kayak gini tampilannya gitu. Museum.id, alamat uh, situsnya itu, saya teman-teman cek, dia ya, menyimpan beragam gitu ya, beragam benda keseharian gitu, dalam bentuk arsip digital gitu. Sebenarnya ini dalam dalam apa wacana kami yang sudah rupa itu kayak kurasi digital gitu ya digital curation. Tapi ini, ini dalam tahapan yang masih arsip gitu ya, masih arsip uh, inventarisasi gitu kalau di kalau di museum tuh itu masih ada lagi katalogisasi belum ke pameran gitu ya. Misalnya belum pameran masih masih awal banget. Tapi ini sebagai inisiatif awal oke okay banget sih, saya sangat apa mendukung dan apa ya, senang banget sih ada kayak gini. Nah ini saya bilang tadi ya si paradigma baru museum itu sebenarnya terlalu baru sebenarnya eh, tahun 70-an, 80 -an, akhir lah ya 89 sebenarnya muncul satu buku ini Dunia Museologi, itu bukunya sebenarnya ini buku kumpulan esai yang dieditori sama Peter Vergo nah itu <tuh> dia membahas ya bagaimana perubahan paradigma museum ya di akhir eh, 80-an itu dulu museum itu dikenal sebagai tempat menyimpan benda-benda antik gitu ya, benda-benda artefak antik, eh, arkeologi etnografi antik gitu, eh, tanpa memikirkan hal-hal yang sebenarnya apa um, relasi sama publik hari itu ya jadi ya itu dulu kayak gitu ya mirip sama museum kita hari ini bahkan mungkin ya museum kayak gitu ya museum-museum di daerah itu kayak gitu mereka sebatas penyimpanan aja tempat buat penyimpanan objek gitu objek-objek budaya gitu nah saya kira museologi udah jelas ya saya kira nggak perlu saya apa namanya jelaskan secara verbal museologi itu ya, tentang museum intinya ya fisiologi itu dan museologi baru itu ya from yang muncul di Prancis dan di Inggris tahun 70-an 90 sampai 90-an dengan munculnya term uh, nouvelle museologik maaf kalau saya salah uh, apa pronouns bahasa Prancisnya dan new museologi ya term new museologi itu di Inggris munculnya gitu. Nah ini tentang itu ya tentang saya bilang dia fenomena baru dalam dalam apa praktik museum yang lebih memprioritaskan sebenarnya kepentingan masyarakatnya gitu ya lebih ke people center ketimbang object center ya atau object based gitu saya oh saya lupa, bilang saya ambil tulisan ini dari kajiannya Pak Daniel Heriono ya. Pak Danil ini kuratornya Museum Ulen Sentalu di Jogja. Ini dia tesisnya. Sebenarnya buku ini ada cuma saya pun langsung aja saya baca ini apa tesisnya Pak Danil aja. Ketimbang saya bukunya yang terlalu panjang gitu ya. Nah, ini, apa perbeda perbedaan mendasarnya antara museum lama dan museologi baru ini ya. <tuh> tadi dibilang menurut Peter Ferguson sendiri ya. Jadi kalau yang museum lama itu itu berarti itu pada metodologi gitu. Gimana cara mereka mengkoleksi, gimana cara mereka merawat dan memamerkan itu. Sementara kalau museum baru itu atau new museologi itu, museum modern, ya lebih ke tujuannya gitu. Jadi semua museum itu sekarang harus punya tujuan ya, punya visi ya. Itu tuh jadi ICOM saya kira udah udah mewajibkan ya. ICOM tuh siap ada museum baru mungkin setelah kapan 90-an itu atau 2000-an punya punya visi yang jelas ya. Jadi musim kamu tuh bicara apa gitu. Eh kalau semakin spesifik lebih bagus ya. Sekitar kalau kita lihat juga musim nasional ya. Mudah-mudahan ada orang musim nasional ya di sini. Musim nasional sebenarnya juga terlalu umum ya. Jadi kalau di luar tuh si state museumnya itu yang musim nasional itu juga tetap ya. Dia tuh mungkin cuma punya dua atau tiga gitu ya. Tiga fokus misalkan sejarah, seni dan apa gitu ya, arsitektur atau apa gitu desain gitu misalkan. Nah kalau di kita kan gitu ya. Si musim nasional kita itu dia masih pakai paradigma lama gitu, ya. sepuluh apa tipologi benda museum tuh yang heraldik, numismatik segala macam itu ya. Uh, tapi seni rupanya dikeluarkan karena uh, seni rupanya pindah ke galeri nasional kan. Nah dia masih kayak gitu pemikirannya gitu dan kalau kita pun lihat teman-teman pun lihat ke museum nasional di Jakarta gitu, ya masih begitu ya masih arca-arca disimpan berantakan di lorong-lorong selasar itu museumnya. Saya kira itu belum belum menerapkan new museologi ya uh, kalau saya lihat gitu. Padahal beberapa teman saya itu udah S2 nya itu udah tentang neurosiologi ya saya yang saya tahu cuma saya kira e, berat lah ada mungkin ada layar-layar yang perlu ditembus lah walaupun juga ada ada kurator muda yang harus apa masih ide gitu ya tuh peratasannya gitu cuma saya kira mudah-mudahan dalam waktu dekat museum itu bisa bisa diperbaiki ya museum karena mereka pun sekarang lagi lagi menata sebenarnya menata apa namanya display barunya itu pemandatapnya itu nah juga perbedaan yang paling untung, umum juga atau yang paling penting sebenarnya di informasinya ya jadi peran informasi itu penting banget di museum gitu. Kalau dulu museum mungkin dianggap sebagai tempat rekreasi tok gitu ya. Enggak ada enggak ada apa yang dicari gitu sebagai informasi. Nah, sekarang mereka penting banget sih membangun atau melembagakan si apa namanya? pusat data ya, atau informasi ini. Ini saya kasih sampel di Singapura ya, di NGS, National Gallery Singapura. Mereka mendedikasikan satu sendiri ya, si gedung rotunda itu <coughs> di sebelah wing wing kiri lah ya, kalau di depan tuh yang bentuk kiaratunda itu yang ada atap- atapnya yang kubah itu tuh disimpan buat buat semacam archive gitu ya, archive collection atau resource center mereka gitu. Nah, itu saya kira menarik ya. nah ini <tuh> juga gitu ya yang apa namanya yang yang paling kentara dari perubahan itu adalah si kelembagaannya gitu. kalau dulu museum sangat gitu ya sangat top down pemerintah punya duit bikin museum segala macam. Tapi kalau sekarang enggak ya malah si harusnya si publiknya, publiknya punya inisiatif dan dia bikin museum gitu. <tuh> dan lagi juga bagaimana dia itu ini ya, ini penting berorientasi pada tema gitu. Jadi pada ekologi ya, pada lingkungan sekitarnya misalkan relevan gitu. Jadi bikin museum di kota kecil di luar Jawa ya dia relevan buat publiknya. Di situ gitu. Jangan tiba-tiba bikin -tiba museum yang juga berjarak atau bikin bikin warganya jadi alien ya atau atau orang katanya alien mereka nya itu tetap orang-orang bumi gitu <tuh> dan dia <tuh> lebih ke tema orientasi tentu tema ya bukan objek oriented gitu, jadi lebih ke tim oriented <tuh> ini juga buku penting ada Joseph Kosut di sini tapi saya udah dapat buku PDF nya sayang sekali ya ini, Joseph, ini seniman konseptual ya Joseph Kosuth itu ditulis di situ dia menulis di sini gitu saya kira saya pengen tahu juga tulisannya nah yang paling penting di antara itu semua gitu sebenarnya bagaimana museum baru itu atau museum modern itu lebih bermanfaat sebenarnya lebih bermanfaat pada pendidikan gitu pendidikan masyarakatnya gitu jadi ada ada gitu ya, ada paradigma museum itu dijadikan apa namanya lembaga pendidikan luar sekolah gitu ya non sekolah gitu di luar kelas gitu jadi itu jadi term yang sering banget dipakai buat jualan ya di akhir dua ribuan gini sekarang besar, jadi dan dan memang saya juga memang kerasa gitu ya kalau kita saya sempat juga ke seakan ke Australia mereka memang eh, si sekolah itu memang menyediakan kelas-kelas atau di jamnya sekolah mereka itu ada kelas yang langsung ke museum gitu. praktik di museum langsung jadi mereka bikin sketsa atau gimana langsung di museum jadi gitu. nah di kita mungkin itu belum jadian, ya. Nah ini perbedaan museum lama dan museum baru ya, New Museology dan Old Museology gitu. Ini dari risetnya Bu Andini, istrinya teman saya. Nah ini ya kalau teman-teman bisa lihat, nih, mohon maaf si watermark apa namanya UI-nya masih gede banget dan menghalangi kali ya. Soalnya saya malas juga mindahinnya ke apa tabel baru. Intinya gitu ya. <tuh> Tadi kita bahas, intinya dirangkum di sini lah. Kalau objektifnya atau tujuannya itu museum lama lebih ke apa namanya pemeliharaan ya penyelamatan gitu si museum apa sih benda objeknya itu sih, artefaknya material culture-nya kalau museum baru lebih ke apa yang direlevan ke keseharian gitu ya keseharian mereka gitu apa yang relevan buat bikin di keseharian gitu terus juga kalau apa itu ya ya tadi sama ya basic basic prinsipnya itu adalah pemeliharaan objek kalau museum baru dia ekstensif ya lebih radikal lagi gitu lebih progresif saya kira si prinsipnya itu. Nah, secara institusi begitu ya, kalau museum lama itu ya sangat lembaga gitu, sangat melembaga, negara bikin SK-nya segala macam. Tapi kalau museum baru itu ya lebih less institutionalized, gitu. Ya, jadi dia lebih lebih cair sebenarnya. Mungkin nggak perlu dibikin secara formal lembaganya, atau mungkin cuman cukup sebagai sebuah perkumpulan, gitu, kalau mungkin perlu harus dibuat badan hukumnya gitu ya, ini nggak perlu, nggak perlu sangat rigid gitu, nggak perlu sangat formal gitu. Nah, yang musim lama sangat jelas ya, itu pemerintah itu full gitu ya, mem, mem, apa, full mendanai gitu. Kalau musim baru itu bisa dari mana-mana si apa source-nya itu dari setengah pemerintah, setengah publik gitu. Itu kayak saya kira banyak banget ya kalau kita baca, tapi intinya itu ya. Yang penting juga ini kayak disiplin ya, disiplin itu. Kalau dulu musim lama disiplin itu kan sangat sangat apa terkotak-kotak ya gitu. Jadi kayaknya kalau orang musim tuh pasti orang arkeologi, orang antropologi orang sejarah, orang apa gitu ya. Nah kalau museum baru ya itu sangat interdisipliner ya. Jadi seni pun, kalaupun yang seni rupa juga mungkin dia punya juga ketarikan sama apa namanya urban design atau gimana ya. Saya kira tuh banyak banget sih ini ya, banyak banget uh, irisannya ya sama disiplin lain itu. Sekarang udah udah kayak gitu ya. Kita pun juga saat saat bikin pameran tetap pun kita pakai juga sejarah sejarah sosial kan. Pasti kalau karena saat kita bikin bikin setting dari objek yang kita pamerkan itu kan kita ngomongin sejarah sosial kan gak mungkin kita lepas dari itu kalaupun gua bisa di lagi terik, kalau bicara soal geopolitik segala, macam saya kira udah banyak banget bisa dibahas lah zaman dulu ya zaman dulu kan gitu ya pameran anu gitu ya itu doang yang dipamer itu ya teks-teks deskripsi yang gak ada relevansinya yang sama keseharian gitu cek itu ya e, cukup jelas secara <tuh> bagiannya sebentar <tuh> nah ini saya banyak ke yang kedua nih paradigma juga baru gitu ya kita tahu ya, saya kira udah 10 tahun ke belakang gitu. Si term kurator itu atau kurasi itu jadi ini ya, jadi tren gitu ya. Jadi banyak dipakai gitu. Ada musik kurator gitu ya. Ada food curator gitu. Ada book curator gitu ya. Ada di sini ada bio curator nih. Jadi ini eh, ilmuwan apa scientist ya. scientist juga udah udah pakai term curator gitu. Eh, juga ada fashion creator jelas ya ini tuh orang-orang yang bisa di -hire buat buat jadi test makernya gitu ya test makernya artis atau selebriti lah gitu ya orang-orang pas atas nah juga ada konten kurator eh apa ya konten curation ya ini konten curation ya kurasi konten gitu kalau di media sosial segala macam juga di terakhir saya lihat di film festival film Indonesia 2020 mereka pakai orang yang menyeleksi jadi disebut kurator ya kurator film jadi bukan juri lagi tuh ini juga saya agak menarik ya karena saya cek yang lain masih pakai juri tuh bahkan sekelas Venice pun ya Venice atau apa namanya yang di Prancis tuh juga masih pakai termnya juri aja ya juri juri gitu pakai juri belum pakai kuartal karena kuartal film tuh sebenarnya kalau menurut saya ya itu lebih lebih dalam lagi sebenarnya nggak cuma seleksi doang gitu. Kultur film tuh dia pun juga membedah si filmnya itu dari berbagai itu ya berbagai sisi itu perspektif itu tadi disiplin itu mungkin dari lihat dari sejarahnya dari psikologi dan lain saya kira itu tapi ya itu nggak apa-apa lah ya maksudnya itu tuh nggak bisa dihindari ya si si fenomena bahwa banyak orang sekarang udah pakai kurator sebagai sebuah apa namanya profesi yang sebenarnya keluar dari museum gitu tapi itu nggak apa-apa nggak masalah nah ini sebenarnya di di Eropa atau Eropa Amerika lah ya sebenarnya si fenomena itu dibaca ya sama si orang-orang seni gitu sama orang-orang teoretikus seni gitu nah, jadi udah ada bukan pergeseran ya mungkin per pengembangan ya mungkin ya katakanlah pengembangan jadi ada ada semacam pembagian atau distingsi ya antara curating curating dalam bahasa Inggris dan dan kuratorial gitu kalau curating itu lebih lebih apa objek eksak ya gitu ya jadi tentang si pamerannya aja gitu ya curating itu tentang bikin pameran aja tentang tentang exhibition making jadi uh, curating lebih ke proses bagaimana seorang kurator membuat pameran gitu ya kalau curating itu ya Nah kalau the curatorial, atau the curatorial ini sebenarnya itu lebih lebih luas, lebih bi, uh, melampaui creating jadi Dia itu ini kalau saya baca verbatim kata Maria Lin, itu multidimensional role, uh, multidimensional role that includes critic, editing, education, and fundraising. Jadi gitu. udah melampaui apa exhibition making ya kalau Maria Lin bilang gitu. Yang lainnya pun juga ini, di buku ini menarik juga bukunya dari Jean Paul Martinong ini juga Uh, apa yang buka program studi phd nya kurating. Nah ini menarik nih. Uh, Lin, uh, Lin itu juga apa namanya? Uh, Lin mengelaborasi ya. Dari mana sih sebenarnya munculnya apa atau apa men, yang dasari dia bilang ada dua distinsi ini ya, si kurating sama dekuratoral ini. Dia melihat contoh movie, movie ini ada <tuh> ada teori juga yang bilang uh, yang membedakan antara politik dan the political ya politik dalam tanda kutip dan di political, dia itu juga merujuk ke Heidegger ya Heidegger juga bilang soal ontik dan ontologikal gitu. Jadi ontik itu adalah yang nyata, yang apa, yang jelas, yang konkret. Kalau ontologikal itu yang lebih filosofis sebenarnya, lebih dalam ya ontologikal itu lebih lebih luas lebih dalam. Nah itu tuh di bawah ada ya. Kalau kalau ontik itu menandakan yang konkret, yang spesifik, kaitan ke spesifik ya. Sementara ontologikal itu, ontologik itu, ontologis itu sebenarnya menandakan yang lebih dalam ya, struktur yang lebih dalam dari pernyataan gitu. Nah ini juga Marielin. Jadi kalau di kurator itu akhir, yang dia simpulkan akhirnya, uh, jadi apa ya kehadiran ini adalah saya baca aja secara verbatim, ya, secara uh, ya, more viral presence ya, consisting of signification process gitu. Jadi signification itu jadi apa yang penting gitu ya, apa yang signifikan juga juga penandai ya, itu kan bisa bisa dua makna sebenarnya, juga bagaimana relasi objek ya antar objek orang tempat dan ide gitu dan so forth gitu ya, nah itu ini, ini semua itu jadi apa ya jadi membuat friksi gitu ya dan dan mendorong ide-ide baru gitu, nah itu tuh bisa apa aja atau nggak sama sekali gitu ide-ide itu. Saya kira ini lebih jelas lagi sama Erit Rogov dan Jelapa Martinong ya. Jadi Lin juga sebenarnya bikin bingung si yang menulis bukunya ini ya, si Felix Bagov juga. Sebenarnya itu agak pusing juga sih. Jadi, nah si Martinong sama Eric Rogov ini dua orang ini, ini ya, yang membuat program kuratorial Access Knowledge di Goldsmith gitu. Itu juga PhD yang gila-gilaan gila ya. Jadi dia kita bayangkan kurator kurasi itu dia ada uh, Mas Agung ya Pak Agung Jenong itu uh, saya di kampus bilang teman dia ya, orang orang apa Uh, teman dia tuh ambil s itu situ dan dia tuh menjadikan uh, yoga sebagai kurasi ya. Jadi ya ada bayangkan lah sebenarnya bisa segila itu ya, Se seluas itu sih secara filosofis ya kurasi itu dipahami atau diajukan oleh oleh di research ya sama semua apa sama kurator gitu. menjadi jadi kalau mereka bilang ini kalau curating itu apa uh, is a game of professional that that had to do with setting up the exhibition ya tadi Lian bilang di awal ya atau model lain dari display ya Nah, kalau kuratorial itu beroperasi di level yang lebih jauh ya, di level yang berbeda gitu. Yaitu mengeksplorasi semua kemungkinan tempat gitu ya, baik disengaja atau enggak. Dan 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 dia bilang ini yang paling penting ya. Dan dan kurator itu sebenarnya melakukan sebuah atau terlibat dalam sebuah event of knowledge gitu. Jadi sebuah peristiwa pengetahuan. Nah, dari sini kita bisa bisa lihat akhirnya oh kita pahami ya ada kurator Inggris misalkan, eh, bukan Inggris Hans Oli itu tapi dia eh, apa bekerja di Inggris ya di Serpentine Gallery Obris itu melakukan kerja kurasinya itu bukan bikin pameran dia melakukan wawancara dengan para seniman atau arsitek ya atau para desainer gitu jadi dia pikir udah nggak perlu lagi lah karya-karyanya gitu ya jadi yang penting itu ya kalau kamu pengen tahu idenya seniman ya langsung sama seniman langsung diwawancara gitu langsung dia pernah bikin seri maraton ya maraton wawancara gitu misalkan tiga hari maraton wawancara gitu ya ada di serpentin teman itu itu dan 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 gitu dia bikin beberapa seri juga di luar di luar negeri ya nah, jadi kayak gitulah segila itulah si the curatorial itu akhirnya <coughs> uh, berkembang ya di di apa juga di Belanda juga sama ya ada ada kurator muda gitu yang ini juga menurut Mas Agung ya Mas Agung bilang ke kita ada kurator muda yang nggak perlu lagi seniman buat dia melakukan praktik kurasi gitu jadi bisa dibayangin ya sejauh itulah seradikal itulah perkembangan ide kurasi itu jadi mereka udah nggak perlu lagi seniman deh buat kita melakukan kurasi jadi langsung aja kuratornya langsung ke publik itu jadi saya pun nggak tahu juga sih, apa juga siapa yang mau mereka omongin ya kan sementara gitu ya sementara sebenarnya kurator itu kan gitu ya kurator itu fungsi awalnya adalah mediasi ya mediasi seniman atau karya gitu ke publik gitu jadi kan kita tahu ya seniman tuh nggak selalu begitu apa namanya artikulatif ya dalam misalkan menjelaskan karyanya atau dia mungkin kalau kalau kita dalam konteks beberapa seniman ya ada seniman apa kelompok gitu ya jadi pameran kelompok kan perlu satu narasi ya buat dibilang ke publik nah itu kan gitu ya fungsinya kurator itu nah anda bayangkan kalau di dapil itu mereka kan sama sekali nggak pakai seniman yang gitu, jadi langsung aja kurator sama publiknya gitu. itu saya juga nggak kebayang sih sebenarnya dan saya kira itu terlalu radikal ya terlalu juga prosesi juga nggak terlalu setuju gitu nah saya kira <tuh> setelah dua fenomena itu ya di sekarang kita beralih ke kurasi desain ya. Ini juga hal baru yang sebenarnya kalau menurut menurut, menurut beberapa teoretikus desain ya ini hal baru ya. Kerimbang seni rupa ya. Seni, seni, kurator seni, itu dari taman kapan lah ya. Museum. Kalau kita lihat Louvre itu jadi Revolusi Prancis abad ke eh, 17, sejak itu udah lama banget itu Walaupun dulu mungkin belum namanya kurator ya, tapi pasti ada orang-orang yang <coughs> yang menjadi custodian atau menjadi gatekeeper dari revolusi, revolusi seni rupa gitu. Sementara kalau desain karena dia prak, apa base-nya itu dari praktik ya, bukan dari koleksi gitu ya. Kalau desain itu kan sebenarnya praktik base ya. Jadi gimana dia apa menyelesaikan masalah gitu ketimbang ekspresi ya, ketimbang ekspresi seni rupa gitu, ketimbang ekspresi. Ya kalau ekspresi kan dia nggak perlu nunggu-nunggu masalah kan. Kalau ekspresi kan langsung aja dia bikin dia mengekspresikan sesuatu kalau bisa saya kira dia pasti ada trigger itu adalah masalah gitu ya. Nah, ini ini tulisannya Stan Ehman ya hmm, tentang dia gimana melihat kotor desain sebuah mereka tuh gitu ya sebenarnya lebih terlambat atau kemunculannya lebih belakangan dari memang kurator seni rupa gitu dan mereka tuh sering juga di stigma ya oportunisme gitu itu hmm, di sini dibutuhnya menderita oportunisme karena banyak orang berpikir bahwa pameran itu mudah gitu ya nggak perlu kurator nggak terkoneksi dan sebenarnya cepat beres pameran itu dan orang juga cepat lupa gitu. jadi nggak selalu penting sebenarnya kurator didesain gitu ya kalau menurut dia ini gitu ya akhirnya membantah ya bahwa sebenarnya kurator itu penting banget Um, dia kan dia tuh gimana uh, apa dia bilang kurator yang kurator yang baik ya yang konten itu ya yang dengan setia melakukan penelitian sebenarnya terus berangkat menjadikan karya-karya penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat gitu. jadi adalah seseorang yang menerima konten dan konteks yang lebih luas ya dari dari evolusi zaman kita gitu dan dan selalu pengen pengen kasih tahu ke publik gitu perkembangan penting ya atau perkembangan atau ya narasi penting lah ya narasi penting yang mungkin publik juga belum belum begitu familiar gitu. Nah dia bilang di sini ya, audience atau audience itu adalah uh, kritikus desain yang paling efektif ya. Jadi audience design itu adalah kritikus desain yang paling efektif gitu. Itu apa? Biar dia langsung merespon ya, merespon. Ini buku ini menarik saya kira buku the new curator ini. Uh, gimana nih gua di dalam sini ya? Ada beberapa wawancara gitu ke beberapa kurator desain. Dan ternyata gitu ya. Banyak kurator desain itu mereka nggak mau bilang kurator sebenarnya. Uh, walaupun dia telah melakukan praktik kurator ya. Jadi beberapa yang diwawancara itu bilang gitu sebenarnya dia udah kerja begini-begini itu -begini sejak tahun 80-an, 70-an. Tapi kan nggak bilang saya sebagai seorang desain. Saya kira termnya itu saya kira term baru ya. Nah, ini kalau kita lihat dari dari dunia pendidikannya gitu ya. Si desain Museum, kita tahu Design Museum itu museum desain cukup besar di London, di Inggris. Dia udah kerjasama sama Kingston University ya, bikin bikin studi Master creating contemporary design dan saya kira banyak banget lah sekarang ya bukan cuma di sini lah saya kira kalau teman-teman googling juga banyak banget di mana-mana gitu ya terutama negara-negara negara-negara kolonial ya maksudnya negara, negara Inggris gitu negara jajan um, koloninya Inggris di Australia misalkan di uh, dimanapun ya gitu ya kalau Inggris itu juga ya di Eropa terutama Swedia Belanda gitu baik banget sih nah saya melihat itu ya saya coba melihat bagaimana sebenarnya praktik kurator kurator desain itu di museum itu sebenarnya. Kalau kita lihat ya memang memang museum desain relatif baru ya. Kalau di awal-awal kita lihat ya, sebenarnya enggak juga. Tapi saya lihat perlihatkan. Kalau lihat museum desain yang atau museum yang didedikasikan untuk untuk koleksi desain memang itu enggak terlalu lama ya. Baru banget 2015 misalkan di Brasil. Di London sendiri itu yang di new apa namanya desain museum sebenarnya dari 89. Tapi dulu masih gedung yang lama ya ini ya. Yang ini yang sekarang barunya yang arsitekturnya bagus banget. Hmm. juga nah ternyata di Helsinki itu di Finlandia udah terus sejak 1873 ada desain museum sebenarnya jadi dulunya saya nggak simpan di sini foto-foto karyanya gitu ya dia menyimpan objek-objek e, klasik sebenarnya furniture klasik segala macam dia simpan sebenarnya nah itu itu sebenarnya meruntuhkan ya meruntuhkan dugaan saya bahwa saya oh, ternyata udah lama sebenarnya gitu ya walaupun dulu mungkin nggak kasih, kasih nama kurator aja gitu mungkin mungkin orang yang ya mungkin tim kurator itu tapi dia nggak nggak mau bilang dia kurator desain ya atau atau kalaupun nggak museum yang khusus desain museum nasional pun gitu ya kayak di museum nasional di Stockholm ini sudah dia kebetulan saya sempat ke sana saya juga wow oh, ya di banget ya sebenarnya ya kayak gitu harusnya museum nasional ya jadi dia nggak cuma bicara soal uh, artefak lama gitu artefak arkeologi lama uh, juga dia bicara soal hari ini atau hari ini minimal bicara dua puluh tahun lalu atau empat puluh tahun lalu ya jadi dia juga memperlihatkan bagaimana perkembangan desainnya dia yang modern ya yang kontemporer gitu yang kita nggak dapat dari museum nasional kita, ya. Nah, di Singapura pun sama ya. Singapura juga samalah. Dia juga, karena dia udah, saya kira mereka udah paham banget soal neomisiologi, ya. Singapura, Singapura tuh udah, saya, penjabatnya pun udah pada tahu ya, neomisiologi. Jadi, mereka pun juga udah, udah, udah sangat aware, gitu, dengan, dengan bahwa museum tuh memang harus bernarasi, ya. Museum tuh, jangan dia, dia jangan cuma narasi yang lama, gitu, narasi-narasi yang arketip, gitu, ya. Uh, yang arkaik, yang lama-lama, ya. Ya, ya ngomongin juga gimana, misalkan, suasana Singapura tahun 70-an, tahun 80-an gitu. Ini kalau kita lihat cukup detail ya, di sampai nyimpan beberapa objek-objek juga yang khas gitu, keseharian banget gitu. Nah, dan si, jangan lupa juga si Moma ya, Moma itu juga ya makanya itu lah apa pandangan saya soal sebenarnya itu kurator desain itu sebenarnya kurator yang apa paradigma baru saya enggak juga ya MoMA sejak 32 ya sembilan udah buka departemen kuratorial untuk desain dan arsitektur sebenarnya MoMA itu sebenarnya udah udah ada lah udah lama sebenarnya si kurator desain itu sebenarnya Nah, saya masuk ke pertanyaan di Tor ya. Bagaimana diskursus dan praktik seni dan desain berbasis riset dapat berinterpretasikan dalam museum dan berbagai program yang itu. Saya pengen kasih satu teman-teman uh, kasus di Galnas ya. Apa namanya? eh uh, case di Galnas ya. Ini ada pameran bagus tahun 2016. Seniman-seniman Polandia ya sama seniman Indonesia berkolaborasi gitu. Ini sebenarnya program dua tahun ya. Proyek dua tahun. Proyek dua tahun mereka harus sempat dua residensi. Ini sosial openingnya ya. Jadi opening itu adalah Uh, display akhir ya, ini tuh final final presentasi mereka ya, jadi di galnas ada openingnya segala macam dibikin uh, ya seperti pameran seni rupa ya sih di tuh displaynya itu gitu, tapi sebenarnya nggak cuma serupa doang, sebenarnya ini ada tiga disiplin minimal ya disiplin rupa di dan arsitektur yang terlibat gitu. Mereka sebelumnya dua tahun sebelumnya tuh udah mulai berproses, jadi beberapa seniman Polandia udah residensi Jatiwangi nih ya di Jatiwangi factory gitu di uh, Majalengka. Ini senima, ini arsitek ya, Mas Yuda ini dia membantu membangun sebuah rumah sebenarnya rumah buat seorang seniman di sana sebenarnya Ismail, rumahnya tuh is, rumah Ismail is ya. jadi sebenarnya rumah Ismail. Is gitu. Ini menarik tuh karena dia melihat ada problem gitu ya seniman seniman di sana tuh sering berpindah gitu, padahal sudah mulai berkeluarga gitu, akhirnya mereka kasih solusi gitu ya seniman seniman dibikinin rumahnya gitu seperti itu ini ini saya bilang research research base apa research base gitu karena ya gitu dia dua tahun itu pasti gitu ya dia pasti juga melakukan riset lokal gitu ya riset bagaimana ke kebudayaan lokal di sana gitu bagaimana kekhasan arsitektur di sana gitu dan apa material yang ada di sana saya kira itu penting banget ya yang kedua ini seniman ini perempuan seniman perempuan Iza Ruth sebenarnya dia mungkin semacam soft sculpture ya dia ini yang bawah ini yang panda ini dia ya sebenarnya eh, seniman soft sculpture gitu. Mungkin juga dia basic-basicnya adalah desain sebenarnya. Eh, yang pas di Indonesia aja itu dia bikin bikin apa namanya bikin satu proyek itu sebenarnya semacam ini ya, semacam bin bag atau apa gitu. Sama juga mungkinnya soft sculpture juga mungkin soft soft sculpture. Ini dulu dia aksi Kamisan ya di depan istana presiden gitu. Pas ada aksi Kamisan mereka terlibat itu. Jadi teman-teman LBH Jakarta gitu diundang untuk apa? Untuk bikin si ini nih, si jangan diam ini, si apa? Si soft sculpture jangan diam ini gitu ya. Nah ini yang ketiga, ini hati-hati head ya, topi hati-hati gitu. Jadi ada dua desainer gitu, Justina Groves dan Adam Gruba ini bikin desain topi yang multifungsi atau dia ya bisa dipakai segala macam ya. Tapi dia sebenarnya terinspirasi dari bentuk topi kolonial ya, topi orang Belanda zaman dulu gitu. Jadi ini kan menarik ya. Terus dia bikin banyak lubang di sini ya. Bikin banyak lubang. Sebenarnya itu buat bisa nyimpen. Kalau di bawah ini dia fungsional buat misalkan pemulung. Buat nyimpen plastik ya. Plastik resek misalkan gitu. Bahkan juga bisa dipakai buat bergaya gitu ya. Ini teman-teman ada yang disediakan model buat buat apa. Model topinya ini di Galanas gitu. Nah kalau dari kolek itu tentang itu ya. tentang pameran itu. Itu spesifik tahun 2016 kalau kita bicara di koleksinya Galnas, di koleksi museumnya Galnas, kita punya beberapa juga sih di koleksi karya yang kayak gitu ya. Ini tuh karyanya Nindityo, Adi Purnomo, Mas Nindityo itu ya dia kalau yang di Galnas lebih cenderung ke ini ya kajian historis ya. Dia mengkaji ke belakang gitu, bagaimana ya, Sorry, Kalau ini yang Mas Nindityo ini tentang apa peranakan Tionghoa di Jawa ya. Gimana dia menyimpan banyak simbol gitu ya. Juga ada sebenarnya juga ada proyeksi gitu, ada proyektor teks gitu sini. Di sini ada simbol konde gitu, ada juga ini nih eh, si tradisi bagaimana kaki itu dikecilkan ya kalau di ada peranakan itu. Terus yang kedua sufi ya, sufi tapi ini bukan posisi tetap, ini pameran di Galnas. Ini juga sama bicara soal kajian historis ya. Bagaimana dia punya traumatik besar kecil, Madura tuh dulu gelap gulita ya zaman Orde Baru. Karena selain selain memang soal keamanan ya itu memang ada narasi-narasi inilah narasi-narasi misalkan hoax gitu ya, dari pemerintah publik itu. Ini kalau yang di luar negeri ya, ini bukan klasik Galas, ini koki tanaka. Koki tanaka ini seniman Jepang yang juga menarik kalau kalian ya, teman-teman ya. Dia meriset atau dia mengobservasi sebenarnya ke keseharian gitu, mengobservasi perilaku manusia gitu ya, keseharian bagaimana perkotaan gitu. Dan dia akhirnya bikin pameran kayak gini ya. Ini di Taipei, di Biennale Taipei 2006 gitu. Dia nyimpenin semua aja objek-objek yang biasa orang pakai di keseharian ya. Objek-objek keseharian. Ya kayak gitu ya pola-pola Tanaka tuh. Saya pun juga sempat lihat yang karya dia yang di MoMA Tokyo gitu. Itu juga menarik ya. Jadi karya dia disimpan di pojokan tangga gitu loh. Jadi bukan di dalam ruangan pameran ya. Jadi tangga naik ke atas tuh ada pojokannya. Ada kayak kursi-kursi sama kartus ya saya kira itu bukan karya ya, ternyata itu karya Kupi Tanaka memang ini senimannya memang gila emang senimannya emang <laughs> memang gitu ya dia memang apa memang ya men-challenge gitu ya men-challenge bagaimana sebenarnya uh, seniman seni rupa itu sebenarnya soal keseharian udah gitu ya. nah itu sementara tentang menjawab tadi ya kalau sekarang saya mau masuk ke soal galnas nih karena juga di judul kita ada galnasnya gitu ke nasional uh, Bu Ayu nanti boleh di ini ya, atau Mbak Kimi nanti di ya kalau waktunya udah mulai dekat nanti saya mungkin diingatkan. Nah tentang Galnas, <tuh> ya Galnas tuh museum seni rupa ya, kontemporer dan kontemporer milik negara gitu. Di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang namanya kan Kemendik Butristek ya kalau sekarang. Dulu sebenarnya udah sejak tahun 46 Bung Karno pengen punya museum kesenian nasional tapi selalu banyak kendala gitu ya. Saya sebenarnya sejarah ini saya sempat juga bicarakan lebih detail di YouTube lainnya ya di kuskus -kus galeri. Kalau teman-teman sempat pengen lihat di kuskus -kus galeri di Bali itu ada YouTube-nya. Itu lebih detail. Saya lihatin juga apa beberapa arsipnya gitu-gitu. Tapi ini saya karena terlalu pendek saya nggak terlalu uh, elaborasi ya. Pokoknya setelah itu setelah 46 gagal sampai tahun 90-an lah ya. Sebenarnya sempat 87 itu gedung A-nya ini ya, gedung tengah ini, gedung A ini, main hall-nya ini dibikin jadi gedung pameran rupa tapi itu gedungnya gedung pameran tok nggak punya koleksi ya, jadi tempat pameran doang gitu. Itu 87 oleh Pak Fuad Hasan, Menteri Digbud kita. Kemudian setelah ada beberapa kejadian, akhirnya ada juga pencurian lukisan di Museum Nasional segala macam. Ada juga pameran gerakan blok yang itu tuh penting ya karena banyak seniman yang menghibahkan karyanya ke negara gitu. Akhirnya dibikinlah Galeri Nasional tahun 98 oleh atas inisiatif Bu Edi ya, atas perjuangan Bu Edi Sediawati itu, Dirjen Kebudayaan saat itu ya, tahun 98. Setelah 1998 dibentuk, dia nggak langsung buka karena reformasi. Setahun kemudian baru dibuka 2019. Halo. Dari Mas Bayunya nge like ya. Iya, betul. Lagi freeze ya. Oke, sebentar kita tunggu dulu ya. Mungkin buat uh, audiens yang ada punya pertanyaan bisa langsung ditaruh dulu aja nih di chat box. Bisa ditulis dulu nanti pas Mas Mayunya udah bisa connect lagi bisa kita bahas dan diskusikan bersama pertanyaannya. Ini Mas Mayunya sepertinya sudah masuk lagi. teman maaf ya tadi ternyata mati utupnya. Sorry banget saya nggak cek baterainya. Sudah ya, share lagi ya. Silakan Mas. Saya juga tadi panik. Kita <laughs> Sebentar, kita kembali ke eh maaf ya belum buka itu ya. Saya close dulu ya sebentar. Maaf teman-teman ya, kayaknya kurang profesional. Ini baru sekarang lagi nih loh, baru sekarang kayak ini saya mati dulu. Apa -apa. Tadi di mana ya ini ya koleksi gamis ya? Coba saya share screen lagi. Iya, tadi berhenti di bagian pas masnya jelasin soal gamis. Sip. Oh ini ya. Nah, gitu ya, koleksi gamis dari tiga sumber itu, dari apa museum nasional, tadi sumber saya bilang, koleksi museum nasional yang serupa dipindahin semua ke Galnas, digabung sama koleksinya Direktorat Kesenian sama Sekretariat Dirjen Bud ya. Mereka juga punya koleksi. Jadi mereka sejak tahun 48 udah mulai mengkoleksi. Karena itu ya, karena Bung Karno kan nyuruh bikin museum. Mereka udah beli-beli beli beli karya gitu. Dan akhirnya digabung ke Ganges pada tahun 98 itu. Ini beberapa karya-karya highlight ya. Ini ada dari Saleh, yang paling tua. Dan circa 1840-an karya ini. -ini. Soal kapal tenggelam. Ini sebenarnya gaya romantisis ya. Kalau di Eropa tuh romantik gitu empat 40, ini uh, Fandi buku 41 ya. <tuh> ini penting karena Sudiono masih persagi zaman dulu ya. Ini banyak karya-karya modern, katakanlah modern ya, karena lukisan atau patung gitu. Kemudian di ini menuju ke kontemporer ada karya-karya gerakan seni rupa baru. Artinya karya-karya yang udah bukan lagi lukisan ya, patung gitu. Dia udah mulai menyimpan objek sebagai karya seni rupa atau karya-karya instalasi -karya gitu. Di era inilah, 70 ini. Ada Pak Jim Supangkat, ada Pak Prianto, ini salah ya, ke 57. Ini ada Bonyong, ada juga Bu Suci gitu. Ini juga bisa teman-teman lihat ya, dulu kan sangat formal gitu ya, formalistik ada dia melukis keseharian, melukis ibunya atau anaknya atau siapanya. Tahun Jepang itu udah, udah lagi bicara hal lain ya, udah bicara sosial politik atau juga bicara hal yang remeh-remeh sebenarnya kayak Bu Suci kan sebenarnya um, bikin apa bicara yang hal-hal lucu aja gitu bikin dakon tapi dia dibanyakin di situ dibanyakin si apa namanya papannya itu kalau Bojong tadi itu lebih cenderung ke politis ya soal kritik sosial ini setelah 70 an 80 an mulai masuk ke era kontemporer ya, katakan itu kayak gitu ya walaupun saya kira banyak juga ada perdebatan intinya banyak seniman yang bicara soal hal-hal yang isu kontemporer isu, isu lingkungan isu gender juga ada seniman yang <tuh> apa namanya Uh, juga mengangkat mengangkat uh, tradisi lokal yang misalkan pewayangan segala macam dia digabungkan dengan ekspresi modern gitu ya disitulah saya kira ciri-ciri seni -ciri -ciri rupa kontemporer gitu. nah juga setelah itu kita punya juga beberapa koleksi internasional gitu ya ada dua hibah penting pertama hibah pemerintah Perancis tahun 59 itu karya-karya litografi dan beberapa juga karya lukis ya dari seniman Prancis yang tinggal di eh, seniman Eropa seniman dunia yang tinggal di Prancis ya waktu itu di Paris gitu karena bukan cuman orang Prancis ya ada juga Zawoki orang apa Tionghoa yang tinggal di sana ada juga Komisugai orang Jepang yang tinggal di sana segala macam banyak tapi intinya tuh karya-karya bagus ya penting itu semacam penting itu eranya Ecole de Paris gitu Ecole de Paris itu School of Paris jadi Paris masih jadi pusat seni rupa ya sebelum pindah ke New York gitu Nah, ini juga karya penting dari, dari hibahnya seniman-seniman pameran gerakan non-blok, yang saya bilang ya, tahun 95 itu Dan ini Bagus Ayon, seniman Kuba, seniman Kuba yang penting banget ini, karena karya ini tuh selain dipamerkan di sini, pamerkan juga di Venice Biennale ya. Yang kedua ini Pacita Abad, juga perempuan, sama dari Filipin, juga karya seniman penting Filipin. Mas Bayu, Punten, waktunya ya. ini menit lagi ya. Siap. <tuh> itu ya gak usah gas itu ya intinya gelas tuh kayak gitu tim kuratornya ada ada satu ada ah, dua orang kurator in house satu orang kurator pameran satu orang kurator koleksi saya itu di situ juga ada lima orang kurator retok ya kurator inviting kurator tamu gitu dan dia di bawah di bawah sehat itu yang ini PNS yang ini bukan PNS Terus yang ini ini alur gelas ya saya saya saya, saya gak usah jelasin ya ada empat sebenarnya empat kerja utamanya edukasi pameran perpustakaan sama arsip ya ini ini tuh saling apa berkelindan ya si berbagai profesi atau kerjaan itu di keempat ini gitu. Nah ini pertanyaan kedua atau kedua ini ya. Bagaimana perangkat digital membantu upaya museum ya untuk menjangkau audiens yang lebih luas gitu. Ya pas pandemi gini ya, pas pandemi galas sangat bergantung di medsos ya, media sosial dan yang paling aktif sebenarnya Instagram ya. Facebook terlalu aktif dan juga dikit sedikit publiknya di Facebook setelah itu di YouTube ya, YouTube juga banyak-banyak. Misalkan kita jelasin soal karya atau apa, -apa tuh semuanya di YouTube tuh. Kita atau ada podcast misalkan. Kemarin kita juga podcast sama Mas Arya Darmawan dari Ruang Rupa ya soal bahas dokumenta 15 tahun depan di Kassel Jerman gitu. Teman-teman bisa lihat kalau mau di YouTube-nya juga Mas. cukup menarik. Juga kita bikin semacam challenge atau trivia gitu ya. Games games trivia lah, games games remeh-remeh gitu. Mengundang terlibatan publik ya. Gimana publik juga dikasih hiburan lah pas pandemi itu. Ini kita Sebenarnya ini challenge dari duluan di Eropa ya, ada sebuah museum di Eropa gitu, bikin challenge museum challenge ini gitu. Gimana dia kasih karya dia, koleksi dia, terus publik tuh mengcopy ya, mengkopinya gitu. Nah ini mereka ini beberapa respon dari publik kita. Nah ini saya ini bukan galas ya, ini museum nasional ini saya kira menarik. Si Musnas bikin apa tantangan gitu, jadi dia dikasih file digitalnya koleksi Musnas, museum nasional, terus publik di rumah tuh boleh bikin pameran gitu. Dia seolah-olah jadi kurator gitu ya, jadi jadi bermain menjadi kurator museum nasional itu menarik sih berapa kurasi yang bagus dipilih sama musnas ya untuk ditampilkan di kalau saya nggak salah di instagramnya kalau nggak salah nah kalau soal ini selain itu ya setelah selain media sosial kita bikin ke virtual tour ya menetap saya bisa liatin ininya sedikit mungkin terlalu lama mudah-mudahan kayak gini ya si bentuknya itu ke itu karena dia kan gitu ya karena publik yang bisa datang tapi beberapa juga publik menanyakan pengen lihat karya atau beberapa yang meriset serius ya ada yang juga menanyakan karya kita kasih dulu aja ya file ini gitu dia bisa lihat tour gitu ya virtual tour ke museumnya ke pemain tetapnya Galnas kalau soal narasinya pemain tetap Galnas tuh dia ini ya karena kita punya beban si museum nasional itu berhenti di pramodern gitu kita ya kita jelasin yang modern ya sebenarnya modernitas ya, modernitas Indonesia gitu ya, si musim galas itu. Tapi melalui karya-karya seni gitu. Sebenarnya ada problem karena ya akhirnya kita akali dengan banyak ini ya, arsip ya, banyak kita ini gitu buat menjelaskan bagaimana perkembangan si modernitas itu di Indonesia berkembang gitu. Ini banyak banget ya, teman-teman saya nggak mungkin tur satu-satu, tapi di ujungnya tuh ya, awal kita ada di ini gitu, ini bisa diklik karyanya, bisa juga diklik deskripsinya gitu, tapi belum semua ya saya akui belum semua masih pengembangan sampai ke ujung ya sampai ke ujung ruangan tuh tahun 2000-an 2000-an udah apa namanya kontemporer ya udah kontemporer gitu bukan sempat tua gitu ini ada pedemoniasi ada ekmoniasi ini ada bumi lajar sma instalasi gitu ini hafiz video art segala macam di sini kita fiturnya lebih interaktif bisa touchscreen ya ini ada gambar Pak Asmujo, kalau sudah bicara gitu. Ini ada timeline itu timeline tahun 90-an sampai 2000-an tuh kayak gimana suruh Pak perkembangannya gitu. Kayak gitu dari duanya itu koleksi internasional tadi yang kita sempat lihat ya. Jadi itu yang koleksi kita yang apa nasional gitu katakanlah koleksi nasional ini koleksi internasionalnya. Ini juga sama ada dua pameran <tuh> tadi yang lihat di Paris itu 59 sama di Jakarta 595. Eh, ini yang Parisnya, yang Jakarta di sana ya sebelahnya itu. Kayak gitu, sementara buat si apa menjawab itu ya, menjawab bagaimana penggunaan digital itu juga nextnya ya ini sama ya. Selain itu juga kita bikin satu pameran penting yang mungkin ini juga menjawab yang ketiga atau keempat ya. Jadi bagaimana publik luas lebih datang gitu. Pameran Avandi ini cukup cukup apa cukup viral ya. Kalau saya bukannya saya narsis ya, tapi memang karena tuh di Jakarta itu cuma kita doang ya pameran open buat apa namanya luring ya waktu itu ya. Jadi bayangkanlah cuma satu dong pameran dan akhirnya jadi sentral informa, sentral apa ya perhatian wartawan ya, karena yang lain nggak punya pameran gitu. Itu lah banyak banget tuh, publik publik baru publik publik awam gitu. Dan saya kira kami pun gitu ya saat kami awal kita mau angkat siapa nih kalau angkat si Juno, kayaknya publik gak, gak begitu tahu deh karena di buku, buku sekolah itu jarang dibahas Juno ya. Yang dibahas itu ya Fandi sebenarnya itu mungkin cukup familiar buat publik ya. Dan ternyata memang lumayan lah ya akhirnya lumayan gitu lumayan ya banyak juga publik baru yang baru tahu soal tapi juga banyak juga publik yang enam udah Afandi Avandi kayak gimana ya ini bentuknya kayak gitu bentuknya itu dia semacam imersif gitu ya kamera imersif dia ya gitulah ya bisa kalau kita datang ke dalam sini dia seolah masuk ke dalam lukisannya gitu ini masih loadingnya sorry kayaknya terlalu lama ini gitu ya, dia gerak-gerak dulu animasi ya. Jadi kita itu pun juga strategi strategi kita ya, strategi kita karena kita nggak mungkin pinjam karya aksi karya aslinya. Akhirnya kita pakai itu aja, pinjam si file digitalnya jadi tuh ke, ke, para kolektor itu. Selain itu juga di, ada ruangan lainnya yang memang kita pasang koleksi kita ya, koleksi koleksi ganas yang fisik gitu di ruangan keduanya itu. Kayak gitu, ini soalnya berat karena dia 5K ya, saya nggak bisa lihatin. Tapi teman-teman bisa lihat sih di YouTube-nya atau di mana gitu, udah alas ya. Hmm, itu mungkin sementara. Terus, pertanyaan selanjutnya apa ya? Emak, eh, takutnya berisik ya. Kita close dulu aja. Yang next-nya itu, oh ini pameran online ya, pameran daring ya, kayak gini bentuknya gitu. Pameran daring itu kayak gini ya sebenarnya di kalau di apa landing page nya ya banyak pameran ini pameran poros yang kemarin ini akan hadir sebentar lagi nih pameran Nusantara itu saya bilang ini poros ya kalau 2020 di belakang ada gitu yang poros ini tentu saya akan juga mungkin nyambung sama pertanyaan keempat ya bagaimana partisipasi, partisipasi publik ya di pameran gitu nah ini kita kasih buka ruang gini ya jadi kan si Polos ini tentang ini ya kita tentang pameran tentang monumen dan patung publik si Polos ini nah, kita udah rekam beberapa gitu ya di Jakarta di Bandung di beberapa kota lah ya, patung penting gitu dan slide kita juga apa eh, apa simpan di website publik pun boleh menambahkan lah ya menambahkan karya-karya yang juga mereka anggap itu penting atau nggak juga nggak juga nggak apa-apa ya nggak penting pun apa-apa yang penting itu ada monumen publik itu ada di ruang publik itu nah ini beberapa kiriman dari publik ya juga ada sampai ngasih juga videonya gitu menarik juga sih ini beberapa kalau yang kita itu sebenarnya terbesar di Jakarta sih nah, juga beberapa kota mungkin ada di juga di, Madyo, di segala macam itu kali ya nah, yang soal pameran online intinya itu ya ini kalau kita lihat sini diklik gitu ada yang hijau ini yang kita ini ya yang kita apa rekam yang hijau muda itu dari publik ini yang si Sarina ya saya kira mungkin belakangan kemarin lagi viral gitu lagi di highlight karena itu dulunya di belakang Mac di Sarinah gitu ditutupi sama panel gitu ya segala macam itu saya kira itu kemudian apa ya nextnya itu oh ini publik khusus ya saya kira ini yang terakhir ya Tadi beberapa sudah lumayan ini ya, lumayan apa namanya berinterak, berrelasi ya, yang tiga empat tadi sampel-sampel dari gelas saya kira cukup relevan untuk menyangkau audiens. Bagaimana caranya gitu kan ya? Bagaimana pameran itu menyangkau audiens itu? Dan itu juga ada beberapa pameran penting yang juga lumayan lumayan outreachnya oh, itu lumayan besar ya. Ini 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 juga pameran besar dulu Biennale Desain dan Kriya. Ini Pak Almarhum Pak Irfan Numan ya, saya kira tokoh desain juga yang bikin beliau menjadi kuratornya. Ini penting karena dia banyak banyak publik di luar seni rupa yang datang ya. Jadi itu waktu itu ramai banget pamerannya gitu. Jadi saya kira pameran seperti ini dan kayak tadi kayak Avandi gitu. Ya. Jadi beberapa pameran-pameran yang kayak gitu itu yang bikin banyak pu publik baru ganges itu hadir ya. Kalau di kayak di kria ini juga banyak publik-publik yang dari kria gitu ya, dari desain sama kria datang. Ini pun sama ya pamerannya Pak Aang, Pak Andra Martin, arsitek gitu. Karena dia pamerannya arsitektur, banyak juga publik-publik arsitek -publik yang datang ya yang tahu itu kan teman-teman tahu ya kalau arsitek itu kan hitam hitam ya pakai kaos hitam hitam gitu pada datang ke tuh nah ini juga sama kita pernah bikin pameran pandemi ini manifesto ini pun kita mengundang ya mengundang partisipasi publik itu mereka merekam katakanlah kabar ya jadi sebenarnya ini alih-alih memamerkan karya seni sebenarnya ini memamerkan kabar dari teman-teman di semua kota ya di apa di Indonesia gitu ya, bagaimana mereka menghadapi pandemi gitu. Ini tadi poros saya sempat gitu ya, tadi singgung. Nah, yang terakhir ini ya, bagaimana program edukasi sebenarnya. Apa namanya? membantu juga bikin menjangkau publik lebih banyak ya. Nah, ini program itu ini sebenarnya program kurasi kurator muda, program workshop kuratorial ya, lokal karya kuratorial, kita mengundang kurator muda atau praktisi seni rupa lah ya yang masih muda intinya. Enggak harus kurator ya, bisa juga bisa juga apapun seniman pun bisa juga bisa ya ataupun orang biasa pun nggak apa-apa gitu gak masalah dan dia dikasih privilege untuk beberapa kurator dikasih privilege untuk dia bisa meriset koleksi galnas gitu ya jadi semacam kita katakan demokratisasi ya demokratisasi kuratorial jadi dia dikasih privilege buat juga bisa mengolah koleksi galnas buat dipamerkan gitu nah 10 orang dipilih dari seluruh Indonesia ya dari sekitar 60-an submisi ya, dari, beragam provinsi ya, bahkan dari Papua pun ada ya, Papua dan Flores juga ada, NTT gitu. dua orang yang diterima ya, yang pertama ini Mbak Umi ini ya, Umi Lestari, kemarin baru selesai pamerannya gitu, jadi dua orang kami kami realisasikan pamerannya, kami bikinkan ya, kami produksi pamerannya gitu, dengan pendanaan kami gitu. Nah ini dia pameran arsip tentang Sekir Sobowo ya, seniman lekra gitu, tahun 50-60-an, yang hilang, eh, bukan hilang ya dia eh, eksil ke Belanda gitu pas 65 itu. Sebenarnya dia tokoh penting ya di dunia perfilman juga, dan juga di dunia serupa sebenarnya dia tokoh literatur sentral. Nah, Mbak Umi ini yang bikin pameran arsipnya. Dan saya udah selesai ya, kemarin pameran dan dia nggak punya format apa virtualnya. Saya kira itu sementara mungkin Bayu Mbak Kimi. Saya kira makasih ya teman-teman. Maaf tadi ada kendala ya. Baik. Terima kasih, Mas Bayu, atas pemaparannya yang sangat insightful. Mungkin sekarang saya mau serahkan ke Ibu Arianti Ayu untuk menanggapi uh, materi yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu. Ibu Arianti Ayu Puspita ini dosen di program studi desain produk serta peneliti di desain etnografi lab yang sekarang sedang bersama tim mengembangkan platform museum benda yang tadi sempat dibahas di awal. Baik, Bu Ayu, silahkan. Ya baik terima kasih selamat sore semuanya terima kasih juga kepada Pak Bayu sudah hadir di Dialog Desain ini apa materi yang sangat berharga sebenarnya untuk kita semua karena apa ya di sini mungkin sudah cukup melebur gitu misalkan dari yang hadir bisa dari ada dari seni rupa dari desain gitu yang mana tadi kita juga banyak melihat paparan dari Pak Bayu gitu ya mengenai wacana-wacana uh, yang memang ternyata baru baru saya juga baru mengetahui gitu ya misalkan tadi mengenai new museology, gitu ya uh, kemudian juga mengenai kurator desain yang ternyata itu sudah uh, cukup lama begitu kemunculannya dan uh, itu kan cukup menarik dan ternyata di sini uh, terlihat ya sangat terasa peran uh, seni rupa dan desain itu. Bisa mengangkat uh, keilmuan yang ada itu melalui program-program uh, uh, diantaranya Museum Tadi, gitu. Nah, mungkin kalau dari saya, sebelum ada, mungkin saya uh, sedikit ada pertanyaan sebenarnya untuk uh, Pak Bayu, uh, tapi mungkin untuk uh, pengantar dari pertanyaan itu sebenarnya saya juga mau sedikit mengenalkan, gitu ya, mengenai Museum Benda itu apa sih, karena dari tadi kan memang membahas tentang Museum Benda, gitu ya. Karena uh, pasti banyak yang juga belum apa belum paham, gitu. Musim benda itu apa sih? Gitu, nah, uh, ini share screen-nya sudah muncul ya. Sudah, Bu, sudah ya? Oke, okay. baik. Uh, jadi, uh, musim benda itu adalah uh, platform pendataan uh, digital dalam bentuk data digital, terutama untuk artefak-artefak atau benda keseharian yang ada di masyarakat Indonesia dan ini diinisiasi oleh desain etnografi lab di ITB dan uh, ini juga mencakup benda-benda tradisional kemudian juga produk-produk uh, modern dan uh, memang uh, di tahap awal kami ini yang memang masih sangat baru ya uh, tujuannya itu adalah uh, terutama memang ingin menggali lebih dalam sebenarnya nilai-nilai dari nilai-nilai dari budaya dan identitas desain terutama ya identitas desain dari masyarakat Indonesia jadi kalau tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Bayu mengenai makna dalam kemunculan paradigma museologi new museologi tadi nah sebenarnya ini juga sebenarnya sangat terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan di museum benda itu tadi gitu jadi kita ingin coba membangun di sini ada paparan sedikit, eh, apa kalimat dari sejarawan Indonesia, Sartono Kartodirjo. Jadi, eh, ada yang disebut memori kolektif bangsa, dan pada gilirannya, memori kolektif bangsa ini akan memberikan dasar yang kuat dalam mengenal diri bangsa dan mengembangkan kehidupan bangsa yang positif dan produktif. Jadi, intinya ya, tidak kenal, maka tidak sayang, gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri, tentu saja itu akan sangat eh, sulit untuk masa depan nanti gitu terutama kita ingin menyentuh juga di bidang pengetahuan kita gitu ya, pendidikan di seni rupa dan desain itu tadi makanya di sini kita coba untuk menggali bagaimana apa benda-benda keseharian yang memang digunakan oleh masyarakat Indonesia mulai dari memang dari visualnya dari bendanya itu sendiri sampai ke makna dan nilai budayanya itu tadi ini ini adalah visi dan misinya jadi memang kita kita tidak berangkat dari uh, apa benda fisik begitu ya yang memang mungkin seperti terlihat di museum pada umumnya begitu. Tapi memang kita berangkat dari keinginan untuk menggali itu tadi dan uh, kita tidak membawa si artefak atau benda kesehariannya. Tapi memang uh, kita mendatangi gitu ya. Kita lebih ke datang ke tempat-tempat uh, benda tersebut digunakan. Kemudian juga kita coba ngobrol gitu dengan dengan masyarakat atau komunitas yang menggunakan e, benda tersebut gitu. Nah kemudian diharapkan memang kita bisa memberikan pengetahuan kita gitu, mengenai benda-benda keseharian, kemudian juga memberikan kemudahan akses pengetahuan e, mengenai e, budaya benda itu tadi, kemudian juga e, bisa lebih dalam memberikan manfaat untuk aktivitas e, desain gitu ya, terutama dalam bidang e, dalam hal pendidikan, penelitian dan juga proses pengembangan desain nantinya nah ini e, tiga program utama kami yang memang e, dibangun dari tiga program ini ya e, yaitu pendidikan, pengarsipan dan riset jadi e, memang di awal ini kami bergerak baru di pengarsipan itu tadi seperti yang memang disampaikan oleh e, pak bayu dan kami harapkan bisa bisa juga e, apa ya membunyikan gitu ya membunyikan mengangkat Nilai-nilai dari benda-benda yang sudah terkumpul ini dan mungkin nanti dalam sebuah pameran khusus yang sudah sudah melibatkan para kurator-kurator yang 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 apa bisa membantu kami gitu ya nantinya. Nah ini kalau boleh cerita ini salah satu metode yang kami lakukan dalam mengumpulkan apa mengumpulkan benda gitu. Kami coba explore dari berbagai metode mulai dari foto dua dimensi sampai data tiga dimensi dan ini kami lakukan di pertama di Museum Sri Baduga ya untuk fotogrametri ini juga bekerja sama dengan Museum Sri Baduga di tahun 2019 dan di sini kami coba gali memang terutama dari sistem kemudian dari visualnya ya. Jadi kita harapkan di sini kita menemukan teknik anyamannya, kemudian juga kedalaman teksturnya dan dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu kami juga coba uh, apa ya menggali nilai-nilai budaya lokal itu melalui uh, tadi kegiatan partisipatif tersebut karena memang di sini uh, kita mencoba untuk membahas mengenai partisipasi publik itu tadi jadi uh, jadi uh, di sini kita coba uh, bekerja sama gitu ya dengan warung mang ikin yaitu Warung kopi yang ada di kota Bandung dan ini sudah sudah ada sejak lama bahkan mungkin menjadi salah satu pionir gitu ya salah satu pionir tren kopi atau mungkin budaya kopi yang ada di kota Bandung sebelum memang kemunculan kafe-kafe modern saat ini gitu ya yang yang banyak muncul kemudian juga bekerja sama ini dengan Parti gastronomi yang juga berkolaborasi mengembangkan produk-produk dari mang ikin ini, jadi di sini kita melihat bahwa mang ikin itu punya satu, satu benda atau satu artefak yang sudah digunakan khusus, gitu ya, oleh warung kopinya sendiri untuk memanaskan air, dan ada sistem atau teknik tertentu yang memang mereka gunakan. Namun, sayangnya tidak digunakan lagi karena banyaknya muncul apa ya kebutuhan akan kopi yang uh, lebih cepat untuk dibuat kemudian lebih murah begitu jadi pada akhirnya tidak digunakan lagi nah ini kita coba aktivasi lagi supaya uh, bisa me menghidupkan kembali gitu ya dan menggali budaya lokal yang ada di kota Bandung itu di itu ya terutama tentang budaya kopi jadi kalau kita bicara tentang partisipasi ini tadi uh, kami melihat bahwa uh, apa ya refleksi-refleksi yang bisa didapatkan dari kegiatan ini adalah um, keterlibatan sosial dari dari masyarakatnya itu tadi ya dari uh, warung mang ikinnya, kemudian juga dari komunitas uh, apa kuliner gitu ya dan juga dari dari pihak-pihak lain bahwa ternyata kegiatan partisipasi ini mampu menghidupkan gitu ya menghidupkan uh, kegiatan apa ya kegiatan sosial kemudian juga memunculkan kembali nilai-nilai sosial yang ada di di apa ya di warung kopi ini tadi gitu ya bahwa memang ya pada awalnya kita memiliki gitu ya memiliki akar budaya kopi itu tadi. Nah kemudian juga kita sempat melakukan pendekatan partisipatif lain ke UKM di Cianjur di Pancaniti, yang mana di sini kita melihat lebih jauh gitu ya dari sejarah kemunculan Kerajinan keramik yang ada di Cianjur ini, kemudian juga sejarah apa ya pengrajinnya itu sendiri, kemudian juga proses-proses dari pembuatan keramiknya. Di situ kita coba berdiskusi, kemudian ternyata mereka memiliki nilai-nilai budaya yang sangat kuat gitu, dan lukisan-lukisan atau motif-motif yang memang diterapkan di keramik ini ternyata memiliki makna tertentu gitu ya terutama memang yang menarik itu sangat terkait dengan budaya Papua ternyata gitu dan juga di sini yang menarik lagi adalah kami menemukan satu satu alat kerja gitu ya dari pancaniti keramik yang kalau kita lihat lagi ini sangat menarik dan memang muncul karena karena proses apa ya proses produksi yang terjadi di di pengrajin tersebut. Jadi kita coba melihat sisi-sisi uh, lain selain memang dari bendanya itu, dari aktivitasnya, dari uh, kebutuhan si pengrajinnya dan sebagainya. Dan ini sangat menarik karena memang uh, kami datang langsung ke UKM-nya sehingga bisa menemukan langsung gitu ya, menemukan hal-hal uh, yang juga ternyata tidak tidak terangkat gitu dari kehidupan mereka. Oke, okay, mungkin eh, itu kalau tentang kegiatan yang terkait dengan museum eh, dengan partisipasi publik gitu ya. Saya stop share dulu. Oke, okay, jadi itu. Nah, mungkin pertanyaan dari saya pada akhirnya, mungkin pertanyaannya adalah eh, yang menarik tadi pembahasan yang awal itu eh, mengenai kemunculan paradigma museologi lama gitu ya dan museologi baru maksudnya ya. Eh, saya rasa itu itu adalah kedua hal yang memang memiliki dampak dan perbedaan yang cukup kuat. Nah, mungkin eh, yang membuat saya penasaran adalah hal apa atau kejadian apa yang men-trigger kemunculan tersebut. Mungkin, Pak Bayu bisa sharing, kenapa sih ada paradigma eh, musiologi, apa, new musiologi itu, gitu ya, apa yang mendasari eh, paradigma tersebut muncul, gitu. Mungkin itu. Eh, Nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi, saya juga mau nanya lagi itu dulu aja. <laughs> Baik, terima kasih Mbak Firliani dan Pak Bayu kesempatannya. Terima kasih banyak, Bu Ayu. Mungkin dari Mas Bayu mau ngerasain ya, ya? Hmm. pertanyaannya Bu Ayu dulu. Setelah itu saya akan membacain pertanyaan teman-teman yang lain. Oke, Bu Ayu. Saya kira itu banyak kejadian ya di tahun itu tuh. Misalkan kita lihat aja 89 itu berarti selesainya perang dingin misalkan. Ini saya terlalu jauh ya, tapi itu barangkali juga banyak penyakitnya banyak pengaruhnya ya saya kira gimana akhirnya si negara-negara barat gitu ya negara-negara yang lebih maju itu kan punya hubungan dengan negara-negara berkembang ya atau negara-negara dulunya yang e, blok kiri gitu atau yang non blok malah gitu ya nah akhirnya disitu saya kira mulai ini ya menyebar ya gimana si pandangan-pandangan teoretikus musim itu yang sebenarnya sejak 70-an ya si termnya si novel Musiologik itu sebenarnya sudah 70-an di Perancis gitu saya kira di situ berkembang wacananya ya di dimana museum itu sebenarnya udah lagi apa stop deh ngomongin soal bukan stop sih harus beranjak dari bicara soal pelestarian apa uh, artefak gitu ke sebenarnya mencari narasi atau mencari relevansinya ke publik gitu ya saya kira itu sih itu walaupun saya sebagai cokologi ya saya coba coba tapi itu kan titik awal ya globalisasi itu saya kira itu penting banget sih jadi bagaimana keilmuan museumnya juga saya kira di di titik itu ya di 80-an akhir itu saya kira eh, apa namanya mulai mulai banyak diperbincangkan di berbagai negara gitu di seni papua sama ya seni juga kalau saya lagi-lagi saya cocok ya jadi lagi-lagi di seni papua sama di 84 itu ada pameran di MoMA ya di MoMA itu bikin pameran primitive art gitu itu menurut saya banget tuh menarik padahal MoMA itu kita tahu lembaga yang sangat modernis gitu ya serupa modern banget gitu tapi dia bikin pameran primitive art itu sangat kontroversial gitu setelah itu di di Prancis 89 itu bikin juga si Pompidou Center itu bikin pameran kayak gitu ya macam jadi menyandingkan karya koleksi yang digital, yang modern atau kontemporer katakanlah ya dulu mungkin bukan kontemporer ya masih modern sama si karya-karya yang etnografis ya karya-karya yang sebenarnya itu bukan dulunya sangat dieksklusi sama orang-orang serupa modern gitu nah itu titik-titik itu ya saya kira di serupa kayak gitu apa perkembangannya atau fenomenanya saya kira di desain juga mungkin juga banyak lah ya perubahan di tahun itu ya di setelah pasca globalisasi itu gitu saya kira itu mungkin Bayu terima kasih banyak mm. atas jawabannya Pak Bayu mm. terima kasih Mas Bayu mm. mungkin sebelumnya uh, saya mau rekap juga dulu tadi materi yang udah disampaikan buat teman-teman yang mungkin nggak datang dari awal atau baru mm. join juga jadi tadi di awal Mas Bayu sempat ngejelasin soal new museo new museology paradigma atau fenomena baru dari museum yang tadinya museum konvensional object centered sekarang museum baru lebih fokus ke tujuan dan maknanya people centered kemudian mas bayu juga bahas soal term kurator bedanya curating proses uh, antara kurator dan kuratorial, di mana kalau kurator hanya bikin pameran, tapi kalau kuratorial itu lebih luas dan melampaui sebatas bikin pameran, tapi juga ada proses mengkritik, edukasi, fundraising dan semacamnya. Dan kurator desain itu cukup baru, di mana desain berangkat dari praktik bukan dari koleksi seperti seni rupa yang ekspresif seperti itu kan ya. Terus Mas Bayu juga bahas soal praktik seni dan desain yang berbasis riset dalam program-program museum, contohnya salah satunya pameran yang pernah ada di Galnas yang hmm. Social Design for Social Living kolaborasi antara seniman Indonesia dan Polish hmm. Polandia hmm. uh, Polandia dan gimana kalau berbasis riset itu biasanya mengkaji lebih dalam soal historical atau latar belakang atau daily life dari karya yang dipamerkan. Kemudian Mas Bayu lanjut bicara soal Galma sendiri Galeri Nasional Indonesia, Museum Seni Rupa Modern dan Kontemporer yang dimiliki negara ya koleksinya dari Direktorat Kesenian, sekretaris sekretariat Direktorial Jenderal Kebudayaan serta dari Museum Nasional. Terus Mas Bayu juga lanjut bicara soal perangkat digital yang membantu upaya museum menjadi lebih terjangkau pada audiens yang lebih luas, di mana terutama saat pandemi ini. Galnas cukup berat di online dan menggunakan YouTube. Ada juga program-program seperti games yang melibatkan publik seperti museum challenge bisa foto. Dan kalau dari Musnas ada tantangan pameran dari rumah bermain-main jadi kurator. Tadi terus Mas Bayu juga tunjukin 360 virtual tour Galnas yang berstrategi pakai file digital untuk menunjukkan di masa pandemi ini lah ya. Dan terakhir juga uh, sempat ngebahas soal pameran online, partisipasi publik yang uh, rich audience terus ada program edukasi juga yang membantu jangkau publik. Kemudian kalau dari Bu Ayu tadi tanggapannya lebih ke museum benda, platform museum benda yang dibuat sama Design Ethnography Lab yang ingin melestarikan benda keseharian tangible, tapi juga ingin membahas intangible yang mengenai makna dan nilai budayanya. Tadi ada program-program kayak fotogrametri atau kegiatan partisipatif. Ini sekarang saya mau bacain pertanyaan pertama dari Ratna Cahaya Rina Wirawan Putri. Kurasi atau sekedar apresiasi karya pada karya yang ditampilkan pada museum atau galeri seni secara online, apakah mungkin dilakukan? Kemudian, penanya juga melengkapi dengan kutipan dari Sherman bahwa transmisi informasi dalam bit komputer tidak mewakili keseluruhan informasi, tetapi Gunawan Muhammad mengatakan karya seni dihayati sebagai totalitas bukan elemennya sehingga penghayatan hanya dapat dilakukan ketika melihatnya keseluruhan. Kalau tanggapan dari Mas Bayu, kira-kira gimana ya, Mas? Iya, saya sebenarnya sepakat ya, sebenarnya nggak bisa ya, Nge... sebenarnya si alih media itu sebenarnya strategi terakhir ya, strategi paling kita tuh sebelum kita kalah gitu ya kalau perang tuh udah udahlah udahlah gitu ya gitu, gitu gitu sementara gitu karena pandemi gitu saya sepakat sebenarnya nggak bisa ya digantikan ya si pengalaman ruang kita melihat pameran di fisik gitu gimana si ruang itu disetting sama si kurator ya si catnya si warna catnya si lantainya lantai apa jenisnya kayak gimana silingnya lah lightingnya saya itu beda banget dengan dengan apa saat dipindahkan dia ke format digital ya saya sepakat sama tadi Mbak Ratna ya nggak bisa digantikan itu itu, itu kita perlu menggarisbawahi ya, nggak ya. usah kan. Namun juga saya kira, ini mungkin berhubungan nanti sama pertanyaan Mas, mas uh, Prananda ya, Pak Prananda di, kan sekarang kayak gitu ya, kondisinya. Apa langsung apa-apa kali ya, Mbak ya, saya langsung iya, ke... Iya, nggak apa-apa. Ya. Ini juga <laughs> ada pertanyaan uh, baru kayaknya cukup, Uh, iya ya. Hubungan. Iya. Soal pameran offline dan online. Siap siap. Silakan Itu pasti ya soal soal karya fisik mungkin di apa pameran fisik kan mungkin digantikan. Kita saya pun juga penikmat pameran fisik ya. Jadi, makanya pas kemarin Avandi itu dia lagi pelonggaran ya, jadi dibolehkan tuh. Karena sebenarnya udah lama kita apa approach si satgas sih tapi kan belum 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 boleh ya. Pas dibolehkan karena pelonggaran. Akhirnya ya tetap fisik kan. Nah, itu tuh harus fisik banget. Avandi itu perlu fisik karena dia perlu ruangan, perlu pengalaman ruang ya si imersif itu perlu pengalaman ruang. Itu bisa digantikan juga ya, meskipun dia animasi digital ya, tapi nggak bisa juga digantikan dengan dengan cuman apa tour virtual reality gitu. Itu sepakat banget. Tapi kita juga jangan lupa bahwa sekarang ada NFT ya, di sini lupa ya NFT itu NFT art itu uh, token nih, fungible token gitu si itu ya itu mirip apa namanya satu keluarga aja dari kelahiran yang Bitcoin lah ya segala macam saya juga belum terlalu paham ya tapi ada kayak gitu loh sekarang tuh fenomenanya jadi seni rupa digital itu udah mulai naik gara-gara NFT ya nah itu gimana tuh perkembangan museum gimana meresponnya apakah museum pun akan mengoleksi karya-karya NFT gitu karya-karya digital art misalkan kan juga jadi pertanyaan ya saya kira itu jadi pertanyaan saya kira beberapa tadi saya sempat sebelum mulai ini Panda juga apa-apa sempat cerita beberapa museum digital sebenarnya udah mulai dibuka ya maksudnya banyak platform museum digital itu dimulai gitu ya di Jepang atau di mana Kita gitu, saya kira kita memang belum banyak di kita nah itu pun juga masih problem karena saya melihat NFT itu ya si karya-karya digital itu di NFT sebenarnya enggak kalau saya boleh mengutip Pak Wiyu Wahono ya Pak Wiyu Wahono itu kolektor hmm, seni rupa 99% itu sebenarnya sampah semua ya karya-karya NFT itu jadi cuman satu persen doang yang dia bisa bicara di sejarah seni rupa ya satu persen doang yang bisa, misalkan dia saya lupa nama senimannya dia kasih sampel seniman siapa kan si NFT itu gitu ya, dia punya kontrak ya, jadi ada kontrak gitu ya si NFT itu. Jadi si pembeli sama penjual uh, NFT-nya itu, tokennya itu dia berkontrak tuh, misalkan enam bulan atau setahun gitu. Misalkan disitu dia bisa bisa tiap bulan dapat karya baru misalkan. Nah itu ada senimannya, senimannya menggunakan foto fotokopi ya, menggunakan mesin fotokopi gitu. Nah itu dia pokoknya keluar yang keluar dari fotokopi itu dia akan kasihkan ke si kolektor ya, si pembelinya itu gitu. Itu sebenarnya menarik ya, cek-cek jadi ada ada sebuah praktik apa relasi baru ya kolektor dengan seniman dengan baru kalau yang sisa aja itu yang misalkan doodle art segala macam itu sampah gitu ya, maksudnya apa atau apapun lah ya fokus photoshopan gitu, itu sebenarnya nggak terlalu penting gitu nah yang kayak gitu sebenarnya bagus buat buat apa namanya perkembangan digital gitu ya tapi yang kebanyakan itu sebenarnya nggak terlalu penting nah itu saya kira ini juga harus dilihat dari misalkan sekarang gitu ya sisi akademik ya sekarang kan si kampus itu udah mulai gitu ya Gak cuma dulu kan misalkan kita cuma boleh mengutip itu buku gitu ya atau apapun lah. Sekarang kita bisa mengutip YouTube gitu ya. Orang bicara dikutip misalkan atau apapun lah ya. Misalkan tulisan di medsos atau gimana saya kira bisa bisa, bisa ditangkap, bisa dikutip sebagai apa namanya? sebuah teori gitu. misalkan ya, misalkan. Maupun ini juga masih 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 perdebatan ya. Masih juga mungkin beberapa dosen mungkin juga nggak sepakat mungkin dengan tapi, tapi saya kira itu tuh kenyataan yang harus kita hadapi yang nggak usah kita lakukan gitu ya saya kira itu sih. Sementara kalau buat menjawab beratnya sama tadi Pak, Prananda ya soal yang bagaimana menyikapi apa era digital itu ya. Itu mungkin sementara Mbak ini. Iya, baik. Terima kasih jawabannya yang hmm. cukup padat ya tadi juga bahas soal hmm. NFT yang lagi booming belakangan ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Melin dari Museum Sri Baduga yang ditanyakan adalah apakah kurator desain bisa mengakurasi koleksi benda budaya yang memiliki desain-desain tertentu seperti motif, gambar, warna, dan lain-lain. Karena jujur ada kesulitan untuk mengakurasi benda budaya seperti itu, apalagi kalau tidak memiliki referensi. Sering khawatir, salah mengidentifikasi. Apa bisa kami minta bantuan konservator desain? Ya. Pertanyaannya. Iya, saya udah baca sih, udah baca pintas. Ibu Melin, salam ya, Bu Melin. Teman-teman si Baduga. Pak, saya pasti dulu ada bapak itu. Bapak yang... Bapak yang... Batak itu, lupa namanya. Nah, no, sorry, sorry, ngomongin suku lagi. Ada. Tapi saya lupa namanya itu, pemusim uh, musim hidup si Baduga. Iya, kalau saya kira enggak masalah ya. Maksudnya si... Misalkan kalau kita bayangkan, kita misalkan mengandalkan... Mengandalkan kurator serupa si gitu ya. Nggak mungkin ya, serupa... Si tradisi kita siapa yang mendalami tuh sudah enggak ada saya kira kalaupun itu kan ya perlu perlu harus desain lah atau pria ya saya kira uh, antara dua itu mungkin yang bisa bantu bantu apa museum Sibaduga atau Bumelin gitu buat membantu meriset atau membantu bahkan juga sampai membantu mengobservasi ya karena pengetahuan material saya kira itu juga dipaham dikuasai sama teman-teman saya kalau katakanlah so, maaf saya mungkin menggeneralisir ya kalau pengetahuan material furniture ya mungkin di teman-teman DP interior ya atau teman-teman kain teman-teman kriya tekstil misalkan saya kira kayak gitu gitu ya perlu di perlu diajak kerjasama aja bu ya saya kira itu, itu saya kira sekarang gue udah sangat cair ya. ya bisa banget saya pun juga kemarin diminta bantuan sementara sama museum uh, batik misalkan di teman mini gitu selain pengen, pengen pengen minta masukannya soal display segala macam udah sangat bebas ya sudah biasa gitu ya minta bantuan desainer atau apapun ya karyawan gitu. Saya kira gitu aja paling Melin, minta aja teman-teman DP itu teman-teman atau teman-teman ini nih teman-teman desain etnografi ini untuk bantuin. Tapi eh, kayak udah juga ya sama kan Mbak Ayu kan Bu Ayu udah juga memfoto ini kan beberapa artefak yang dari sebelumnya kan saya kira itu mungkin nggak apa-apa Bu Melin itu dibilang maaf kalau nggak nyambung nggak apa-apa saya kira nyambung kok masih nyambung dengan perusahaan kita. Siap siap. Mm -mm. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Kristyoto. Eh, Mbak ini tadi yang sebenarnya oh, yang ya? pertama itu juga Bu Ayu dijawab tuh Bu Ayu karena kan dia yang yang bikin museum digital kan. Oh, iya. Bu Ayu <laughs> tadi Bu Ratna itu. Bu Ratna gimana Bu Ayu? Karena kan koleksinya teman-teman kan file digital tuh. Itu beda sama ya. pengalaman fisik tuh Bu Ayu. Ya, uh, mungkin sedikit <laughs> menanggapi aja ya. Memang itu tadi sih sebenarnya kita kan awalnya ini berangkat beda kan tadi ya berbeda dengan museum yang Galnas kemudian yang lain mungkin di Sri Baduga. kita berangkat dari apa sih data digital ini. Nah memang kita juga terus mencari gitu ya bagaimana caranya agar apa yang ingin kita sampaikan gitu ya kepada audiens itu bisa bisa memang tersampaikan dengan baik walaupun memang tidak sepenuhnya bisa melihat secara langsung gitu ya terutama kan kalau kalau tidak disentuh juga kan tidak uh, hmm. tidak apa ya kayak nggak nggak belum hmm. belum pas gitu ya rasanya ya atau kalau misalkan kita nggak nggak melihat secara langsung dari dekat itu juga tidak tidak uh, bisa merasakan gitu ya uh, dari si si benda tersebut nah itu yang memang menjadi tantangan sebenarnya, cuma kita coba terus mencari cara bagaimana agar meningkatkan engagement tersebut. Memang terutama tadi eh, kita coba gali tadi ya dari partisipasi publik tadi. Jadi kita coba eh, apa telusuri keseharian mereka kayak apa sih gitu ya kebiasaan mereka kayak apa. Jadi kita menggali nilai-nilai budayanya dan eh, bisa dicari tidak hanya dari ya nilai sejarah dan aktivitas, tapi kita juga mencari dari apa, kemarin kita coba diskusi bagaimana kalau pengembangannya ke arah berbagai macam eksplorasi indera gitu ya, entah itu kalau fokus ke digital kan memang kita bicara indera penglihatan gitu ya, tapi kita coba eh, bagaimana dengan indera pendengaran gitu ya, eh, kita juga bisa eksplorasi ke sana, mulai dari musik misalkan atau dari suara-suara eh, yang terkait gitu ya, misalkan suara-suara yang terkait dengan eh, apa benda tersebut gitu, jadi kita eh, coba eh, ingin terus mencari eh, apa ya cara untuk bisa menyampaikan uh, narasi tersebut dengan baik gitu ya kepada audiens dan nanti uh, sebenarnya itu yang ingin saya tanyakan juga kepada Pak Bayu nih uh, gimana nih sarannya dari Pak Bayu sendiri apakah ada saran juga untuk uh, museum benda kira-kira uh, cara mengembangkannya itu seperti apa sih pendekatannya itu seperti apa yang yang nanti lebih sesuai dan mudah-mudahan sih kami juga ingin ingin uh, bisa gitu ya bisa punya pameran yang yang fisik gitu ya, yang bisa memang uh, langsung gitu ya uh, berkomunikasi dengan audiensnya begitu mungkin kalau dari saya baik terima kasih Bu Ayu mungkin untuk menutup sesi ini dari Mbak Ratna uh, raise hand ya bisa oke okay. ya terima kasih halo Mbak Ratna halo oh, sorry ini teman saya nih ada kelas ya eh enggak aduh malu baik uh, jadi begini kebetulan saya se uh, sedang melakukan penelitian tentang uh, interaksi uh, apresiasi pengunjung terhadap ini tentang uh, terhadap galeri seni daring ya jadi hmm. uh, yang yang saya pilih adalah uh, art Jakarta 2020 dan hmm manifesto. Dua-duanya ini kan beda tipenya ya. Mm -hmm. Kalau yang Art Jakarta itu kita menyusuri ruang. Betul. Mm -hmm. Jadi tugasnya itu adalah bagaimana uh, karena kalau melihat, kalau kita ke pameran daring itu tugasnya ada dua. Ketika kita menyusuri ruang, jadi berinteraksi dengan ruang dan berinteraksi dengan karya seninya. Mm -hmm. yeah. Seperti tadi, Galnas juga bikin yang interaksi dengan ruang itu ya. Ternyata emang baru early banget sih penelitiannya. Saya baru Uh, apa namanya uh, observasi jadi mereka saya suruh uh, ini menyusuri galeri itu uh, saya observasi dan kemudian sisanya saya tanya jawab ternyata ketika mereka jadi gini tugas pertama aja susah banget mereka menyusuri ruangan itu mereka putus asa sekali putus asa mau ngedeketin nggak bisa mm -hmm mau gedein bingung kayak gitu karena hmm. tidak semua kan uh, digital pinter digital gitu ya ah. nggak semua nggak sama gitu jadi mereka putus asa uh, padahal mereka itu memiliki uh, berinteraksi dengan komputer itu setiap hari gitu hmm. nah itu asal, asal jadi belum sampai ke apresiasi mereka udah lelah duluan gitu sementara ketika mengakses manifesto ini menggunakan Uh, dia tidak tidak meniru tidak meniru ruang fisik jadi dia ruang uh, web aja ruang virtual aja dia lebih bisa dan mereka ternyata lebih menikmati itu sih sementara ya dari uh, uh, hasil hasil penelitian sementara saya saya share itu aja sih Mas dan Mbak Ayu dan semua teman-teman Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Ratna atas pertanyaannya. Mungkin bisa direspon dulu. Ya, pertama ya. tadi yang saya sebelum lupa yang Mbak dulu ya, nggak apa, Mbak ya. Jadi ya memang saya pun tahu ya si Art Jakarta kemarin gitu ya, dia kan virtual ya bentuknya, virtual, virtual yang kita bisa menelusuri ruangannya. Cuma kan begitu ya, masih sangat raw ya, jadi masih belum. Kalau kita lihat ben -ben -ben benchmarknya si virtual pameran kan sebenarnya si Google Art and Pro Google Art and Culture itu ya. Jadi Google itu kan gila ya, kameranya kamera resolusi besar gitu. Dan dia tuh ruangannya memang ruangan fisik beneran, dia rekam, bikin fisik kan. Sementara saat kayak pola kayak gitu, pola kayak kunis matriks atau kayak ada rata gitu ya. Jadi dia sebenarnya modeling kasar ya, modeling kasar. Gitu. Saya bener-bener kerasa banget sih pengalaman ruangannya gitu. Jadi bener-bener, aduh ini wah, ini banget sih modeling banget. Benar -benar. Saya bukan menjelek-jelekan aja, gitu ya, tapi saya kira itu bisa mungkin bisa menjadi juga saya kira juga teman-teman ITB juga bantu di situ soalnya ada Edwin saya kira teman-teman tapi sebenarnya bisa 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 could be better ya sebenarnya bisa diperbaiki dengan lebih baik dengan 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 banyak apa namanya mungkin si ruangannya itu atau si temboknya dibikin serealistis mungkin juga ya. saya kira bisa dieksplorasi lebih jauh sih memang itu problemnya itu yang berat beratnya ya kalau yang manifesto memang itu kita di awal gitu bilang ya pas awal kayaknya nggak ada yang bagus ya pameran spiritual virtual tour itu yang yang bener benar bisa kerasa gitu Akhirnya kita gak usah deh, gak usah pakai gituan nih, gak usah pakai virtual tour. Kalaupun mau virtual tour, kita harus kayak Google itu ya, Google, and, Google Culture Art and Culture itu. Jadi dia memang kita beran bangun juga si, bang, si ruangan fisiknya itu beran dibangun, terus kita beran di, direkam fisik gitu. Itu mungkin mengobati dikit lah ya, walaupun gak terlalu juga, tapi mengobati lah bagaimana teksturnya tembok kerasa, teksturnya lantai kerasa gitu segala macam. Kalau modeling memang problem banget sih, benar -benar. saya juga nggak nggak menikmati ya si art itu mohon maaf ada kata mas mas tom kalau mbak ayu saya kira itu ya bagaimana apa masukannya atau museum benda saya kira udah bagus ya tapi tadi saya juga sempat bilangnya sebelum kita mulai sebenarnya sih yang dilakukan oleh museum benda itu masih di tahapan inventarisasi ya jadi masih inventarisasi gitu kalau di museum saya kira juga bu melin tahu ya di permusiuman. itu tahapannya inventarisasi itu bahkan sebelumnya ada, ada identifikasi ya. inventarisasi identifikasi udah tuh saya kira ini udah diinventarisasi, belum dikatalogan sebenarnya, belum dikataloging ya. Itu masih belum ada kataloging, jadi kataloging itu jadi, eh ada sih ada beberapa ya kalau kita bisa, bisa lihat ya, kalau mau misalkan berdasarkan apa gitu ya, ada sih sebenarnya. Tapi kataloging yang misalkan bertema gitu, bayu misalkan kita mau ngomongin apa, bikin kataloging sendiri gitu ya. Kita ngomongin apa, ada katalog sendiri gitu. Itu katanya kataloging. Setelah kataloging ya tentunya pameran ya, atau display, atau kita jangan ngomong pameran deh kalau sekarang kita ngomongnya presentasi lah ya, bagaimana itu dipresentasikan itu dinarasikan ke publik saya kira kalau itu udah kejadian ya misalkan Bu Ayu mau bikin apa pameran. dari dari koleksi itu dibikin pameran misalkan di Indonesia tahun 80-an misalkan gitu ya misalkan jadi kita bikin settingan 80-an gitu dari dari benar-benar itu misalkan ya kayak gitu bisa menarik sih saya kira bisa itu saya kira yang yang publik tunggu ya jadi iya oke okay lah si, secara inisiatif itu udah bagus banget ya semua si itu tapi kita nunggu narasinya nih kita nunggu nunggu ceritanya gitu, nunggu ceritanya gimana ya kalau kita lihat tadi museologi baru ya ini museologi saya kira, mereka udah gak peduli lagi soal artefak, mereka pedulinya itu ya narasinya ceritanya gitu ya, cerita, cerita tentang artefak itu gitu, gimana dia dirangkai, dijahit ya, dijahit dalam sebuah narasi gitu, kayak itu sementara yep, yep. Hmm. masih banyak Mas Bayu buat insight-nya yang dalam, cukup dalam hmm. mungkin untuk sesi hari ini akan ditutup buat teman-teman yang pertanyaannya mungkin belum dibahas apa kira-kira nggak -kira apa-apa buat ngubungin Mas Bayu langsung atau gimana? Tapi <tuh tuh> <tuh biru> cuma <Greek, tuh> kayak yang Chris kayak langsung singkat sekali ya. Oh boleh. tuh kayak nggak mungkin lah ya offline itu nggak mungkin lah bisa selamanya. Saya kira offline sama kayak tujuan yang Google itu ya Google Arts and Culture sebenarnya dia nggak menggantikan teman fisik dia cuman misalkan teman-teman perlu riset lukisannya Caravaggio di Italia ya kamu tinggal lihat dulu itu aja dulu sementara ya sebelum pergi ke Italia gitu lihat dulu situ gitu kalau fisiknya tetap, tetap harus ada fisik lah kita harus tetap kita harus tetap melihat fisik kalaupun teman-teman ini ya teman-teman yang di teori seni rupa itu sejarah seni rupa itu harus lihat langsung material segala macam lah Nggak mungkin juga bisa digantikan sama pameran apa digital ya itu mungkin setuju sih saya mas mungkin terakhir ada kata penutup kesan-kesan terakhir dari Mas Bayu sebelum saya tutup sesi ini Oke okay, saya kira makasih ya tadi bagi juga bagus apa namanya meresumnya um, gitu um, terakhir kata terakhir ya itu saya kira ya saya kira museum apa baru atau museologi baru itu gitu ya si, si pesan moralnya tuh gitu ya jadi kita bikin museum tuh ya harus punya cerita gitu punya narasi punya relevansi sama publik gitu ya publiknya misalkan um, kita kalau saya boleh kasih sampel gitu ya museum yang bagus sih museum yang sangat spesifik ya. Kalau Pak Pradana saya kira sama booming pernah di Kanazawa di Jepang ya, ada 21st century apa contemporary art museum itu. Itu kan sangat spesifik ya. Museum buat itu aja buat serupa abad 21 aja gitu ya. Jadi enggak kemana mana ngomongnya gitu di itu, itu, bagus jadi dia dia pun akhirnya punya punya keahlian yang spesifik gitu ya atau ke, ke yang spesifik si para itu. Tapi di sisi lain gitu ya, kita juga jangan, jangan lupa bahwa tadi kita sempat bahas ya bagaimana dunia digital itu udah nggak bisa kita apa alakan gitu. Kita pun juga harus punya strategi ya, strategi gimana itu pun nggak nggak begitu aja hilang gitu ya. Beberapa mungkin karya-karya digital penting kita harus harus bisa juga preserve ya. Jadi jangan juga hilang gitu. Beberapa karya digital penting itu yang mungkin kita akan juga galas satu ya sebagai museum konvensional juga mungkin akan pertimbangkan ke depan gitu ya. Nah, sementara kalau si musim benda itu kan gitu ya, museum benda udah duluan malah ya. museum benda itu udah mikir artefak fisik terlalu penting, bukan gak terlalu penting ya, mm. artefak, artefak, fisik itu sementara ya bisa disimpan di mana aja gitu ya. Eh, tapi kita perlu perlu datanya sebagai eh, sebagai koleksi museumnya benda gitu ya. Si data digitalnya itu. Itu saya kira itu ide yang bagus ya, itu yang menarik. Saya sangat apa namanya mengapresiasi gitu ya. Hmm, itu bagus banget sementara gitu ya. Misalkan juga gelas, misalkan punya pikiran kayak gitu, mungkin kita bisa bikin museum seberupa Indonesia yang komplit ya, yang kita nggak punya koleksinya, misalkan punya di mana-mana, tapi kita minimal punya aja si file file data digital itu, gitu. Saya kira itu sih, saya kira si bordernya itu udah mulai hilang ya, jadi si apa kemajuan digitalnya harus kita bener -bener manfaatin ya. Jadi si kapitalisme global ini kita harus kita harus serang balik gitu dengan memanfaatkan kelemahannya atau celah-celahnya gitu. Sorry terlalu jauh. <laughs> Baik, Mas Bayu. Terima kasih ya. Uh, mungkin dari saya ada sedikit tambahan sharing ini dari program Museum Benda yang juga berhubung dengan... Yang tadi dibahas soal partisipasi, jadi Museum Benda juga punya program yang baru diluncurkan. Ini bisa diakses di bit.ly/Partisipasi Museum Benda, tiap huruf depannya kapital. Jadi, di sini kami ngajak semua orang, teman-teman semua, Bapak Ibu Hadirin, untuk berbagi cerita dapur dan benda keseharian Indonesia. Jadi, teman-teman bisa submit uh, artefak atau peralatan yang digunakan memasak di dapur. Uh, yang merupakan dari kebiasaan atau keseharian sehari-hari baik itu bisa benda tradisi ataupun benda moder benda modern terus uh, karya buatan uh, dalam negeri Indonesia karena benda keseharian Indonesia lebih lanjut bisa dibuka di link ini itu kayak google form bisa isi cerita dan bisa sharing cerita bendanya dan keseharian gimana dibalik benda tersebut, ini akan dibuka selama satu bulan, jadi silahkan feel free untuk submit dan nanti bisa ada kami akan follow up dengan pameran atau itu bisa nanti di kedepannya untuk next event. Tapi untuk hari ini, uh, sekian dulu sih. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Bayu. Dan terima kasih juga Bu Ayu dan semua penonton yang hadir. Dan sampai jumpa di Dialog Desain selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Mas, terima kasih. Sgurgaul, Mas, yes, terima kasih. Beredar, Bagi ini. Terima kasih. Ayu kasih. Terima Teman-teman semua Terima kasih. Terima kasih. ya. Sampai ketemu, ketemu lagi. Terima lagi. Iya. you mm -hmm.